Amalan ni kita mari hak yang kedua pula. Huraya sifat yang kedua kidam, artinya sedia. Dan huraya yang kedua ni orang panggil nampak tartik, tapi tartik li zikri, ingat malulah. Tartik atas jalan sebut dia saja. Semoga 20 sifat ni nak disebut dengan satu mulut tak boleh jadilah. Terpaksa kena tak wujud kidam bakar. Ha tu orang panggil tartik li zikri. Hak lawe tartik li waqi'i, tartik pada diri kau. Lepas pada berdiri betul rokok, lepas rokok tu itidah, lepas itidah tu sujud, lepas sujud dun antara dua sujud. Ha tartik lagu tu tu orang panggil tartik li waqi'i, tartik pada diri kau. Ha deh, hak ni orang panggil tartik nak sebut-sebut tak saja. Baik. Wajib pada syarat pula mana juga di sisi unik Allah Ta'ala lah. Syarat ya ada dua. Syarat majazi kena kepada Nabi Muhammad, dan syarat hakiki itu kena kepada Allah Ta'ala. Sabit Nabi Goyak Gapo pun kita kena terima lah, sebab Allah Ta'ala suruh. Sabit Tuhan kata, kata dalam ayatnya, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, apa-apa barang yang didatangkan kamu oleh rasul, fakhuzuhu, mu'ambil lah, mana mu terima. Wajib dengan sunat. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa saja barang yang didatangkan kamu oleh teguhai rasul, mu kena fantahu, mu kena jauh. Ah tu sebab Tuhan suruh dah. Bila saja kalau hak Nabi suruh, kalau hak Nabi larang, kita kena turutlah. Sebab Nabi tu dia panggil syarat majazi yang dihantar oleh Allah Ta'ala sebagai rasul di atas muka bumi. Pasti ni wajib pada syarat mana unik-unik Allah dan unik-unik Nabi Muhammad pula, mana juga atas tiap-tiap mukallah. Wajib atas ni warna wajib aini, wajib fardu'in, tekan di atas kepala kita masing-masing. Suti kapur ni kalau reti dua orang tak boleh lah, kena reti nak-nak orang. Itu orang panggil wajib aini. Adapun wajib fardu kifayah ni, kita semaya jemaah boleh dua orang, tiga orang, suti kapur pah dosa dah. Semaya mayak, nah, orang mati wajib kena semaya. Semaya boleh dua orang, tiga orang, suti kapur pah bih. Tapi honing ni wujud ide bakal nak-nak orang, nak-nak orang, kena winapok dalam hati ni. Ha, kalau mengaku mulut saja hati tak timo, tak jadi juga. Ha, sabit kata sini, wajib pada syarat pula mana, dan juga wajib atas tiap-tiap mukallah. Sebut kata orang mukallah, orang yang kena paksa, orang yang kena terkengi. Nak jadi mukallah, ia kena selamat daripada buta tuli. Nak cukup umur, nah, dan lagi pula nak ada akal. Paksa lagi, siapa seru. Pak Karo ni boleh panggil mukallah. Aku ke mana-mana so tak boleh panggil mukallah. Dia selamat pada buta tuli dah, siapa seru dah, dah amanah ada akal dah, tapi budak lagi belum balik. Itu tak wajib dah dia. Ni kita ni kalau puasa cukup belakang dah, dengan ada akal dah, lagi pula dengan apa nama umur 40-50 dah, 70 pun dah ada, dah dah lagi siapa seru orang ngajar penuh penat, pas buta tuli pun dah juga. Sabit kita boleh panggil mukallah orang yang kena tekan, orang yang kena tutup. Ha, bila kena tekan, kena tutup, Tuhan kata, fa'lan, hendaklah kamu kena-kena. Lepas tu kalau kita tak kena kok, berdosalah kita. Tambah lagi, ba'itikok pula. Lepas tu dia tekan atas tiap-tiap mukallah, mentahwi, so kita tu tahu. Tahu tu dengan mana yakin lah. Tahu saja tak jadi lagi. Sebab yang lagi kait, mengetahui serta mengaku. Mengaku tu dia panggil, nah, ikrar dia panggil, mengaku di dalam hati. Mengaku dalam hati ni tu dia panggil, apa nama ni, imannya. Sebab iman-iman ni dia panggil tasdiqun bil qalbi bima ja'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ime-ime ni perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang datang diriwayat oleh Nabi Muhammad, kita mari yakin dalam hati. Itu dia panggil iman. Kalau berkodar tahu pada mulut saja, tak mengaku dalam hati, itu dikatakan orang munafik. Orang munafik ni dia tak terima dalil dia. Hati dia terima, alik dalil dia tak terima. Sabit dia jumpa dengan Nabi, qalu amanna. Dia jumpa dengan sahabat Nabi pun, qalu amanna. Aku beriman denganmu, aku percaya denganmu. Tapi bila dia pergi jumpa dengan ketua dia, kok sete-sete, dia katanya, qalu inna ma'akum, aku sekali denganmu pula.
Ha, sebab dia innama nahnu mustahziun, dia nak suka-suka nak mu'olok-olok, nak menganying dia. Ha, sambil menganying dengan agama ni jatuhlah. Ha, bagaimana contoh orang munafik dah dah. Ha, sambil sini ya kait tekan di sarok, tekan di atas kita tiap-tiap mukallaf, suruh kita tahu serta mengaku di dalam hatinya, hati tiap-tiap orang mukallaf. Mengaku gapo? Akan tentu sungguh dah sedianya Allah Ta'ala. Itu mengaku tu tu. Hak bau ni mengaku sungguh Allah Ta'ala ada. Hak ni mengaku sungguh pula Allah Ta'ala tu sedia. Ah, lagu makna, lagu makna, makna dia tu, itu yang royak semula lah. Cuma nak wing mengaku dalam hati kita masing-masing, tak ada kira lah, tina jatah, kaya sesak, berpangkat tak berpangkat, wajib kena mengaku dalam hati. Nah, maknanya akan tentu sungguh sedianya, sedia Allah Ta'ala. Ha, bila kita mengaku dah Allah Ta'ala sedia, tak terima baharu. Tak terima baharu tu pun wajib juga. Kalau lazim dia. Ha, bila kita kecek kata, ah tak lupa weh, ah tak ingat. Ha, ni tinggal sendiri lah. Dan lupa orang panggil tak ingat. Dan kecek kata gajah ni besar weh, tak haluh. Tu lazim dia tu. Bila kecek sumuk tu haluh, tak besar. Tak besar pun sifat sumuk juga. Haluh pun sifat sumuk juga. Kalau lazim dia. Ha, kadang-kadang kita buat tubik dua selalu. Eh, gena dia mau tak ada buat mari ke kawin besar. Oh lah, tak ada weh, tak ingat, apa, lupa, tak ingat, cik. Buat hari dua selalu dah. Lupa tu dia panggil tak ingat dah lah. Nyogi kata tak ingat, cik, nama cik soal lagi. Itu kara lazim dia. Ha, bila Tuhan tekan atas kita, so kita kenal, serta mengaku dalam hati akan tentu sungguh Tuhan ni sedia, lazim tak baharu. Tak baharu tu pun wajib juga. Ada pun diri baharu tu, ha, baharu tu mustahilnya. Dah, kata baik. Dalam mana firman Allah Ta'ala Tuhan royak dalam Quran dia? Bimai-bimai takutnya kata sifat 20 tak ada Quran hadis pula. Ya wa'aris potong sikit, ya dah. Ya katanya, huwal awwalu. Huwal awwalu, sikit ya dah. Dah. Artinya, arti huwal awwalu ni gapo? Ialah Allah Ta'ala itu yang awal. Sekaligus kita faham yang awal tu ada humi siapa dia mula-mula sekali buka kapur mende. Oh, dia berkata pak cik suh orang awal buka awal tu ada humi tu. Tu dia faham awal ada humi dekat pak cik suh lah orang yang buka kapur mende mula-mula nama orang awalnya nama pak cik suh. Awal tu dia faham awal mula-mula kubur menes apa dia mati mula-mula. Oh, kena kata cik mak. Cik mak orang awal tanah kubur menes. Awal mula-mula Tuhan sekali Tuhan jadi siapa dia? Adam. Itu awal lagu tu bukan kanak ki. Awal lagu tu dia panggil Adahumi. Lepas Tuhan kata huwal awalu, ialah Allah Ta'ala yang awal. Sabit ia tafsir so lagi. Kera'i tak boleh main dengan dia. Ia keliru. Hak zahir bukan murak. Kalau turut zahir, awal ke mana awal? Awal ke mana ada umi? Tak ada seorang habuk lagi makhluk ni, Tuhan tu ada. Ada ke mana awal tu, dia panggil salah. Pak awal ke mana lagu mana? Yakni, yang ada sebelum daripada makhluk ini. Ada Tuhan. Kata awal lagu ni. Jadi makhluk ni tak ada sekarang habuk lagi, Tuhan tu ada dah. Kata awal ke lagu tu. Sama tahu nak ada kita tu, ya dah ada dah. Pak ada dia tu mari pada tak ada. Ada awal dengan mana tak ada sekarang habuk, dia tu ada dah orang panggil. Ha, ada pun sekata tak awal mula-mula orang buka kapung. Ha tu awal ada humi. Ha tu bukan murak sisi Allah Ta'ala. Kanak ki kata dengan makna dia tu, iaitu ada Allah Ta'ala tu. Nah, ayat ni yang ada sebelum daripada makhluk ini ada. Ini ada Tuhan. Jadi orang panggil ada Tuhan ni sebelum ada makhluk ni lagi. Ha ni qira'e royak bosu. Dia kata tak ada qira'e, ya ambil tak sifat kidam situ. Hadis pula dah. Dia kata, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu." Kana Allah, ada Allah Ta'ala, lam yakun syai'un ghairu, tak ada sekarang habuk pun dulu daripada Allah Ta'ala. Dua tu baik dah, sifat kidam so, sifat wujud so. Jadi ada tu hai, sebelum daripada tu hai ada tu,
sebelum ni ada Tuhan tu, sebelum pada tu tak ada sekarang. Bu Tuhan lah yang awal. Ha tu sahabih pula dah. Ha ni Quran. Ha sahabih sifat 20 pun Quran hadis lah kalau kau dah. Baik. Kama dia lepas pada tu dia katanya kanoki kata awal yakni yang ada sebelum yakinlah. Ha tu tetaklah yakinlah ceraklah. Tetaklah yakin cerak ni 100%. Ha, kalau kita kata zam tu orang panggil 80%, 90%, sebab saat ni duk geruk gelak cik lituk mari dah. Mari pahle hati kita, hujan ni berat dia turun dah. Ha, berat tu kita tak 90%, 80%. Gua rendah pun geruk tak ada beradu. Ha, tak 80 90, bukan yakin lagi. Yakin tu gua panggil yakinnya. Ha, tapi bak itikad tak mada dengan z. Semata-mata dia kena bina dengan yakin, dengan cerak, tak ada wahwi. Yakin-yakin ni apa? Mala yahtamilu nakidah. Barang yang tak ada ada gulawe. Tu yakin. Kalau dah ada boleh gulawe ada, ai boleh jadi hujan tak turun nampak gelap pun. Tak boleh kira. Dekah tegak-tegak hujan pun boleh jadi tak turun. Dia ada, ada boleh lagi boleh jadi, boleh jadi tu ada gulawe. Itu tak boleh panggil yakin. Sebab yakin orang panggil mala yahtamilu nakidah, barang yang tak ada ada gulawe. Cerak 100%. Aroi persen, pan-pan lam persen cerak dah. Atau lagu tu tu. Nah, ada kalau gitu ke ada Tuhan ni sebelum ada makhluk, ini dikatakan sedianya. Ha kalau gitu tetaklah mana yakinlah, ceraklah. Nah, ada ada dah. Ha tetak apa nama ni ada Tuhan tetak. Ha dah. Tetaklah telah ada. Ha dah. Wah, tak ada wah sama sekali dah. Habis kat tu. Maka sedia itulah. Dan maka sedia itulah hak mana? Hak kata ada Tuhan ni sebelum ada makhluk. Awal dengan mana lagu tu? Ha dah. Ada Tuhan sebelum ada makhluk, hak itulah kata dia dikatakan sifat kidam. Ha hak tu dikatakan sifat kidam, hak kata sedia tu. Sabit tu kalau kita gigiti kata kidam artinya sedia. Makna kidam tu gapo? Ah hak tu kau tak tahu lah. Oh ni tak lepas lagi fardhu ain ni. Sebab kita reti sekadar orang panggil balik baso. Kuamai dia tu gapo kidam kita tak reti. Ha supaya kita ngaji wahadaniyah. Tuhan satu. Satu? Tuhan berapa? Satu tunggal. Tu tak lepas lagi tu dia kena tubik tiga. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada buat teh. Ha tu baru dia lepas fardhu ain. Bodoh kata satu-satu tu dia panggil tak menghabisi lagi. Satu pada zat betul tu baik dua. Dengan mana zat tu hai tidak berbile-bile. Dengan mana zat tu hai tidak berkapuk. Satu pada sifat. Sifat tu hai ni sebab so-so-so-so-so. Dan sifat tu hai pula tak serupa dengan sifat yang lain. Tu baik dua juga. Dan buat teh tu hai pun satu pada buat teh. Suti dunia ni, suti akhirat ni, sakit demi kenyai lapar, cerah gelap, Tuhan seorang jauhi bekah. Dan tak ada-ada dah buat teh yang lain, supa dengan Allah Ta'ala. YouTube ego, ni situ tu. So, satu pada zat dua, so, tak pada sifat dua, so, satu pada buat teh, dua pula. YouTube ni kam situ, dia panggil. Ada-ada sekitar, dia kata lima kam. Lima ni, kalau kita tak biasa dengar belakang, berapa nama lah. Berapa mana, lagu mana pun, dia kena mengaji. Lekek pak masuk lalu bel kubur si selalu dah. Ada tanya kata kelapa lagu mana, apa kok sekelo. Dia batang mah di hujung-hujung lagu mana, kok cik apa kok sekelo. Mah sekuk berat tu, mah wasa tonte, mah pantai tu, apa kok. Ha, kalau tanya hak lagu tu asa tak susah mana. Hak ni pun tak susah dah kita tak mengaji, tapi mengaji dah pejam mata pak masuk lalu kubur sebentar ya. Dah sebentar ya kata lepas pada malaikat Rom tu mari sebentar ya. Malaikat ruh mari nak raya atamu tu mati dah. Dia kata tulislah amalan tu. Ha tu. Oh tu berat dah lah. Tulis, tulis amalan kita bodoh tak tak lama mana su amalan tak ada banyak. Mau tulis kejahatan mu. Ha tulis jahatan tu malulah nak tulis. Ha mau jahatan go tu jahatan go ni. Tak saya tulis. Ha tak leh kena tulis. Pan nak tulis ngagapo aku tak ada kalah jarimu. Pajari ada-ada. Pamun tulis gapo pula dawak nemik mana muka nakik. Dawaknya dia kata mun tulislah dengan alium. Ah, pak ketah sayok kain putih mun tu. Ah, tulis.
Nah, ha tulis tu gatu dia tekaklah macam dia daripada masa esok-esok. Bol pah malaikat Rom tu gi kok selalu tu nah marabuka mari selalulah. Ah mari lah muka akhir. Nah, mari kak marabuka selalu dah. Ha nak tanya siapa kau duk jaga mu? Siapa duk duk ngasuh mu? Siapa duk bela mu? Siapa duk cara kemu? Siapa wi hidup mu? Siapa wi mati mu? Sakut tengah tauhid rububiyah dalam dalam mati dalam kubur. Hak kita nak sembah lah ni tauhid uluhiyah. Ha ya tauhid itu bik apa semua dah terjadi. Tak lapak situ lagi dah. Apa tu lawak? Tu nebel. Ya kena kisah ni mon ni. Bermolek porosa tak naik lagi-lagi tu. Ceroboh tu belah lawak jago. Bik ceroboh ke rumah tu ah malah ngaji tak ngaji ah kawih jago. Bunyi snes snes dak lawak. Tak ngaji oh kawih jago mu tahu mena terasa ni. Mau titah titah boleh buat pulas butuh tu pagi sok kerak tebem mana. Ayah ayah tak patu. Si kau jago tu pandai lah sini dah tahu lah sini tu. Ya tauhid ni apa dah? Ali batah baru. Tiga dah kata tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ah, ya tu bit tiga. Tiga tu kena ngaji belakolah tu. Berkena eha menjadi langit, bumi gapo gelak ceroh. Deke, wi hujan, wi kemarau, wi mati, wi segar, wi sehat, wi sakit. Hak tu tauhid rububiyah. Berkena kita ada semua, tak ada ada Tuhan yang lain malaikat Allah. Hak tu tauhid uluhiyah. Hak uluhiyah mesti Tuhan tu kena ada. Ada Tuhan tu lagu mana? Bila ada dah Tuhan tu ada Allah, tak ada Allah has dia. Has dia Tuhan tu ada, dia tu hilang ke tak? Tak hilang apa kau? Hak tu uluhiyah. Mesti kena Tuhan bersifat dengan mustagni an kulli ma siwahu muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Terkaya pada subuh-subi dan subuh-subi tak lepas dengan dia. Hak tu tauhid uluhiyah orang panggil. Tauhid asma wa sifat tu dah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Razzaq Al-Ghafur. Ha tu tauhid asma wa sifat. Dah. Ha tu orang panggil hok kena mengaji belakolah tu dah. Tinggal tu kalau kita kita talpah pada ingat, kalau kita taksir dosalah kita tambah bab etika pula. Ha dah baik. Kama dia dia kata begitulah mana maka sedia itulah hok kata awal yang mana ada sebelum makhluk tu. Dikatakan sifat kidam. Kidam yang lawe bagi baharu. Ha dah sedia ia lawe bagi baharu. Baharu-baharu ni gapo dah? Sedia ni benda tak ada ada awal. Baharu benda ada awal ma awwalun. Bagi ada awal. Sedia ni malah awwalalahu. Bagi yang tak ada ada awal. Hatu gulawe dia. Sedia lawe baharu. Baharu ni benda ada awal. Awal tu pecah tubik dua pula. Ada awal majazi, ada awal hakiki. Ha, pas dia tubik apa bagi ya sedia weh. Ah sudah dalam masa tu. Ha, pak omak tak ada mari dah. Berapa beli sedia? Ni warna hong dah dia lah. Ni kalau kira lagi dia ni. Warna hong bodek. Ya nak ambil. Baby mana pak ni lengu nak pak sekali. Pandai we ngerti sedia. Cara bab wujud pak kita tak ada ngerti dah tu dah. Naik kelas luar ni, kelas luar lah, dah mari malam ni, malam yang grupet tak pula. Sedia yang ada pak bagi semua, yang pertama sedia zati, yang kedua sedia sifati, yang ketiga sedia zamani, yang keempat sedia idofi. Lepas tu tahu dua, ambil dua. Sedia sifati mana segala sifat tu ada. Nah, orang panggil tak ada ada awal. Kederah, iradah, ilmu, hayat, samuk, bahasa, kalam. Nah, semua sifat dia tu, sedia kalau. Tak ada ada awal juga tu nama sedia sifati. Kalau nombor duanya sedia zati. Lagu mana sedia zati? Mana zat Tuhan ni sedia sengoti. Lagu mana sedia ngoti? Sedia ngan tak ada ada permula eh bagi ada. Makhluk ni tak ada dia tu ada dah. Atau sedia dengan mana? Dah bukan mari pada tak ada dulu, lepas tu baru ada. Atau sedia zati. Sedia idofi mana tua pop daripada anak. Ah tak ada anak tua pada pok dia ke? Oh tak ada. Ya kena tua pok semata dah. Tidak nak panggil pok pok mana? Ada juga tak ada pok gapo nama? Gapo weh? Nak cekor pun tak lagi mu. Gapo weh? Ha, gapo boji? Tak ada pok, orang tak panggil tak ada pok mak. Anak kering.
Tak punya anak kari besar pun anak kering, halus pun anak kering. Pak kan tak berbunyi sekali lagi. Apa ada? Oh, anak kering cerau ni. Ni anak kering mana ni. Ni anak kering bakok. Tak ada kita pak kering. Haha, tu maksud dia lurah dia panggil mak. Tak ada arah lah tu dia. Ha, lurah saya ada pak juga ni ambil mana. Tapi cara orang panggil anak kering, anak kering. Lepas tu oleh ke pak dengan anak ni tak lagi dah tu yang jadi tua pak. Bila tua pak dengan anak, istilah dalam sedia dia panggil juga. Dia panggil ke apa? Sedia idofi. Ha, idofi mana idofak lah tua pak pada anak. Lepas tu lagi sedia zamani. Zamani dengan lama masa. Habis kita dek kecek, oh molek 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 pun depan ni. Alik belakang, hak sedia ke tua tinggal. Tak itu ke? Lana aku dah kecek. Kecek kau kebun ke apa? Oh lah lah kau anak-anak pun. Kau ada pihak kata tunggu mudu ni hak sedia ni. Ni ada lagi ni bekas tebal orang tua dia royak. Tunggu mesu ni taruh ni hak sedia duk sini dah. Banyak ke kita kecek. Tu hepo kecek. Zalika takdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika takdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal ujunil qadim. Ya kecek qadim ke tu? Noyak boleh ni yang mari besar-besar-besar-besar yang namo. Bodoh tak lama, klik mari halau 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 semula. Supo manye mahos, manye tama hos dia. Hos dia lagu tu bukan murak lah bejeng. Sedia dengan makna masa lama. Daripada menamu, mulai pernamu tu. Dah, ya turun mari, kau halau, kau halau, halau. Supo dengan manye tama hos dia tu. Awal kamara qaddarnahu manazila hatta arakal urjunil qadim. Sebut qadim juga tu. Tu dia panggil lurah daripada sedia. Dah, tu baik tu bib 4 bagi. Hak baru ada 2. Berapa? Baru dengan mana majazi, baru dengan mana hakiki. Lagu mana hak majazi? Supa patah, buruk, bocor mutu. Tu dia panggil benda baru tu. Benda baru hak majazi baru datang orang panggil. Ya mutu bocor lah. Lah patah dah lah kayu ku. Tu nak patah dah lah pisah. Tu dia patah tu dia panggil baru majazi. Ada pun pisah tu baru hakiki lama dah dia sikit. Langit bumi tu dia panggil baru hakiki. Macam mana dia berubah tak lepas pada gerak dan diam. Usul begitulah setekat-tekat dia pergi dah. Tu baiklah. Itu dikatakan sifat kidan hak lawai bagi baru. Nah, yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala lah. Lawai bagi baru. Sedia tu. Apa nama baru tu? Yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Mustahillah Allah Ta'ala nak sifat dengan baru. Gapo mustahil? Benda tak dok lagi dok. Dok sekali-kali Tuhan nak bersifat dengan baru. Mana kalau Tuhan bersifat dengan baru, mustahil akan kita tak terima. Sebab apa? Bila jadi baru, berhajat pada yang baru. Yang baru berhajat pada yang baru. Gapo yang baru? Nak ada tu kena kena orang mengada. Nak mengada kena ada orang menjadi. Siapa dia menjadi? Allah. Kamari Allah Ta'ala tu baru kok. Dia sebut kata baru, dulu tak ada, pasti baru ada. Akan begitu nak ada tu. Tuhan berhajat pada yang baru, sampai tak boleh Tuhan tu kata baru. Hak tu dia kena timbul mari tu, baik, do dan tasasu. Itu masalah cara di belakang tu. Tak boleh jadi baru Tuhan. Dan pengakuan di dalam hati, yakni hati kita mukallaf lah, ngaku lagu mana? Dengan tentu sungguh Tuhan sedia itulah dinamakan dia, kata Tuhan kita sedia tu dinamakan apa? Wajib padakah. Gapo wajib padakah? Beno tentu sungguh, beno ada lagi pula sungguh. Yakni beno ada lagi pula sungguh. Sungguh tu tak pada sifat salbiah. Ada tu kita tak pada sifat ma'ani. Dia sungguh tu ya lawe tak ada. Sungguh ya lawe ada. Tak ada lawe ada. Tak itu. Ya tak. Sungguh ya lawe ada. Masuk sungguh dawah kayu ni. Sungguh. Nah, ya lawe ada. Dia sungguh ada. Tak ada. Itu. Itu benda tak ada. Diri masuk. Diri tua. Diri muda. Ada benda tak? Dia mahu tu muda. Dia mahu tak nampak tu. Pada diri muda duduk mana? Tak ada sungguh ya muda. Tak ada misal. Tak ada janggup. Hak ni tua ya lu kena kita lalu nampak kepong-kepong janggut pun tak janggut pun nampak merah habis. Tua dia mana? Tua duk mana? Tak ada. Cuma sungguh dia panggil tua.
Muda pun sungguh, tinggi rendah pun sungguh. Bukan sifat bahasa dah, tapi kuasa, dengar, sifat pendengar dan sifat perkata, hak ni bahasa dah. Habis tu dia wajib pada akal, benar tentu sungguh, lagi pula ada. Gapo? Hak tu sifat kedrah iradah. Sungguh ada dia tu eh. Lagi pula dia, dah, benda tu ada sungguh. Kalau tu buka hijab ni, nampaklah sifat kedrah ada di zat Allah Ta'ala. Tu kena kerap kepada sifat ma'ani. Sebab tu sifat 20 dia bagi tu bepak, dah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, lagi pula maknawiyah. Maknawiyah kalau melazimi pada sifat ma'ani. Tu nak ayat tu ngajilah deh. InsyaAllah bila dia ngaji kita tak nampak pun hati lah. Kalau bahasa tak nampak letak ngaji tu yang marah tu. Nampak tak lah? Duit piti tu yang bagi kita tempat duduk walaik belakang dah. Makan minum tak boleh tanah makan dah. Okay. Kedera air boleh tanah naik dah. Pakai air boleh pakai air dah. Bahasa takut tak kena tu hair. Soal lagi tu lah kalau berhak. Sebenarnya dah kita duduk tadi ni. Ada apa dah setara ni? Makan pakai minum duduk kega apa gitu. Tak duduk rumah sewa orang dah. Belakang seni dah. Tapi soal lagi takut akhirat ni tak kena tu hair go. Habis kira-kira dah lah. Habis kira-kira pertama dunia ni banyak duk sel masuk lah pasu main. Nah, habis Nabi kata selagi umatku berpecah atas 73 puak tu. Nah, terbenar 74 dia 70 menjadi orang panggil. Dah, sebab itulah kita katakan kulluhum penat. 70 puak tu gini aku belakang. Illa wahidah melainkan satu puak bagi pada sego ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah tu baik dua alirah kholah dan salah. Salah tu orang 300 tahun zaman Nabi. Pas mai ke dia ni orang pi orang kholah. Pala ni ada satu kumpulan duk dakwa salah. Apa salah tak ada ngaji sifat 20. Hati dia mai karut jaga dia tak wajib lagi tak ada pedok dia nyok kata. Hilak dia lah. Tu nak koyak we deh. Pak kita orang jenis wasalah aku nampak juga kemung we. Gua Nabi tak ada mengaji 40. Nabi tak ngaji pak Nabi pergi tu ada tak ada. Tanya ya situ dulu. Ha Nabi pergi ada apa siapa nak ngaji wujud ya Allah. Hak Nabi pergi. Pak Nabi pergi ada tu yang sedia. Hak pergi kita ngaji kidam ya Allah. Hak Nabi pergi ada. Sobat dak pergi lagu tu juga. Ya ya nampak jadi orang panggil bodoh kiro. Dah tu nak royak Nabi dah pergi wujud ke dia bakon ni etikot dia nya tu ahli sunnah cuma zaman Nabi tak ada bunyi ahli sunnah. Dah tu nak royak tadi antaranya ha itulah dikatakan dia tu dikatakan apa nama dinamo dia dah apa nama itulah dinamakan dia wajib pada akal lagu mana benda tentu sungguh lagi tak dimodok sekali-kali ha tu wajib pada akal. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baru itulah dinamakan dia mustahil padakah diri baru tu diri tidak baru tu wajib kuasa Tuhan kuasa bila kita mengaku pergi Tuhan kuasa tak lemah pun wajib diri lemah tu mustahilnya manakala kita mengaku Tuhan bersifat dengar pendengar bila Tuhan sifat pendengar Tuhan boleh mendengar. Maka Tuhan sifat pendengar lazim tak tuli. Tak tuli pun sifat dia juga. Diri tuli itu mustahilnya. Sampai dia kata sini. Dan pengakuan dalam hati. Dengan tentu tidak baru itu. Itulah dinamo dia. Dinamakan dia. Dah, tidak baru tu mustahil pada akal. Mana diri baru tu? Tak baru tu wajib. Dan makna sedia dan makna sedia itu ialah barang yang ada yang tidak dilui tiada atau dikata barang yang ada yang tidak ada permulaan bagi ada jadi tu baik dua lah makna kidamnya ngerti mana-mana so tak apa dah tengok dan makna dan makna sedia itu nak royak kuamai hon nak pergi ni dan makna sedia itu ialah makna sedia tu barang yang ada yang tidak didului tiada jadi zat Allah Ta'ala sifat Allah Ta'ala ni ada dia bukan mari pada tak ada dulu tu so satu makna tak apa kita makhluk ni ada kita mari pada tak ada dulu barulah kita ada sabit kita yang ada wangkat ada mau puasa berapa 2500 Allah ni bawa lek dah 97 dah 2500 dia beranak lah ni 97 maha tu tua pada Nabi Muhammad 4 tahun Nabi Muhammad mati 93 je
kita dah galik lagi kalau kelapa nak ni dia kedai kopi membawa jamu tak ada tok sejik tak ada nak mengaji tak ada nak apa padahal lebih 3 tahun dah 4 tahun dah bukan duk salah nak minum nak perang membawa jamu pun tapi hok ni jangan lupalah hok ni kita-kita ni nombor 1 duk tak ada we kawin nak mengangguk hari ni. Ha tak ada we kawin ini nak oh nak gi becung. Kawin tak ada hari ni we Allah duk mai lek kelapa lah nampak kering kuning dah nak bawa baju. Lah gi tak ada honung. Hok wajib ni. Ha hok tu hok tu yang marah-marah tu. Habis jangan duk galik lah dengan harta kamu. Jangan duk galik lah dengan anak binu daripada ang zikrillah daripada mengingati Allah Taala. Ni mengaji setengah pada ingati Allah Ta'ala menggak dia suruh. Semaya je mo'ong, kro'eh, gapo, zikir, gapo, amal istighfar, amal taubat. Semua tu hak tu yang suruh. Pak kita buat tak ada dengan orang. Nudia sangat orang. Orang ni tak ada suruh apa. Cuma tu ada suruh atas haruh. Ada suruh tu makruh. Ada hak yang lari makruh. Ada pula yang suruh haruh. Ada suruh pula wajib. Ada hak sunat. Ada hak haruh yang lari. Kita nyalangga lagi juga. Ha, kita buat amal, kita lama 15. Hak dunia ni kita lama 1. Tak leh kita dah. Tak leh. Hantar kira tengoklah. Tu ingat molek dah. Maknanya sedia tu ayat tamu makna dia ialah barai. Ha, maksud barai kena pada zat Allah Taala, sifat Allah Taala lah. Barai yakni zat Allah Taala dan sifat Allah Taala yang ada yang tidak didului tiada. Bukan mari pada tak ada dulu. Atu makna sedia yang tamu. Nah, lepas tu atau dikatakan barang yang ada yang tidak ada permula bagi adanya. Benda tu ada tapi tak ada humi. Ah tu sedia tu. Sebab itu hok ketek tamacak. Ya ada humi. Dari mana kata ya ada humi tamacak? Weh, kau singa kru Abraham. Habis tamacak ni bukan sedia. Sebab benda ya gapo? Singti kedkema. Duit tu eng, duit mimi pusang. Tak itu eh. Dengan di pak ni tu ada dah. Sama cak pak tu ada dah. Pak tu benda tumbuh. Bapak hemal eh. Benda tumbuh. Dia tumbuh dia panggil cek dulu tak ada. Pak tu baru ada. Kenapa dah jadi ni? Mereka pijat teri, pijat tu. Kawan ni pohau. Haa, pakai lagu tu yalah dah. Tapi tak ada arah pun omak meju. Pakai naik krap. Tak tahu. Haa, kena dah ambo dah kata tu. Dia kata tamacak. Matahari pun tamacak. Angin pun tamacak. Haa, sakit demen pun tamacak. Nuakna tamacak. Kau mali me pun. Kau siya iktikok eh. Oh ni oh. Aroy na, Nadio na. Fon tamacak malew. Fon kipah ni pun bukan tamacak. Ia kecek. Kita kecek lagu tu pun tak salah. Tapi muknawi panah. Gapo tamacak. Namun tamacak mari tak ada orang jadi. Tak boleh jadi. Sinti kena. Benar yang tumbuh mari. Nah, dua lagi apa? Sintik ke kenma. Dua itu dia tak bang. Itu benda yang tumbuh mari sendiri dia. Situ tak terima dah. Boleh jadi ke dalam rok nampak tapak lembu. Sendiri dia ada tu. Tak ada kena ada yang mentapakkan dia tu. Lembu kena ada. Ni Allah yang berjeguk lagu ni. Matahari boleh. Nah, lagi pulak bitek. Kita terima pada akal kita. Dengan tak ada yang jadi. Ha, bitai duk gelak ceroh, gerak-ceroh, matahari gelak, hari tu kasih yang malam. Ha, tu orang panggil bubuh. Tentu je kena ada yang jadi, tak boleh panggil tamacak. Sebab dia benar-benar yang tumbuh. Jadi sendiri, tak boleh jadi, kena ada yang jadi. Tak terima nak jadi sendiri dia. Bah, kalau tanya puak orang asing, pun supaya juga. Mungkin ke dalam rok, mungkin ke dalam hutek. Nampak tapak gajah. Muncul amai, tak cari mimi ni, naik pani. Muncul amai. Muncul lah. Sebab aku dah tengok dua tapak dia dah. Kata tapak can kau mi. Tuan ni non je nyuruh di sini ni. Dia takut cerah. Tapi Allah berjeduk ni. Mi konsa amai. Ay, ku mai cerah, mai mi konsa lah. Allah macam naik. Tak macam. Kau tu, dah tu dah. Hak tu hai tak buka hati. Supaya orang ahli fikir. Nyopanlah fikir, wak patubes, apa tubes tak langit boleh. Perak-perak nyogi. Tantan berat beribu-ibu kelu. Orang naik kau tu bergatuh orang tak jatuh tak apa panah fikir. Supaya buat perahu. Belayarlah laut tengok apa dah bertantang perahu besar tu kat Allah. Ada dengan rorai kat tanah. Ada dengan makan ni pak main bola. Orang naik kereta ke apa tak tu. Penuh besar. Tak tergelar dah. Panah fikir. Tapi tanya makhluk ni mi cao kon mai? Mai mi. Lah kau macam naik makhluk ni tak macam. Katuk situ dia tak win apa. Tapi dia tanya perahu kapal tubes apa ni? Ya kun wak. Ya tak terima pula kata kapal tubes ada sendiri dia.
Kapal selijat tak terima, tak boleh buat lah. Tapi langit bawah ni, ni cakap mai, mai mi. Dia lagu tu, biar tak tanya lah. Tak tanya siapa tu, tak tahu, anda tak ada. Kalau ni tak ada pun tak ada siapa, kalau pun. Tak tanya. Tamacak lalu. Ha, tu dia panggil tamacak, tu benda yang tumbuh. Sebut yang tumbuh, kita tak terima dah. Nak kata tamacak, tak ada orang jadi sintikat ke madu itu in. Benda tumbuh sini, benda tumbuh mari, sendiri dia. Tak boleh jadi. Tiap benda tumbuh, ya benda yang jadi ada. Ha, ya tak nampak, kipa tu yang tak buka dia mak situ mak. Sikit ya. Tapi kok lah, ya terima. Jalan kau lerok tu mengapak raja kima, takut kalau ada ibu sudah. Tapi alam berjegut ni, ay, wasa tak ada ibu jembuat. Ha, ni hidayah taupik ni, ber ni. Kalau ni waktu rewin apak ni, tidak pak darah tak dikoh lah. Muhammad tu, cuh selalu. Ya nampak tak kong dia tu lah. Ha, kita yang tak buka tu, situ dia panggil taufik Tuhan. Kau ni kena banyak terima kasih dia. Okey, hari-hari baca gapo baik, alhamdulillah. Tapi hang tak ingat tu ya. Baju tu Allah. Hmm. Alhamdulillah beli. Ha, pagi. Tidak ada yang leh. Nah, tak kena segitu. Tok Ilah. Buluk tanya hari Datuk ni, buluk bila hari apa buluk? Lepas dah. Lah, kita dah tak hafal lagi. Hmm, tak ada tuilah ada moyok pun, kita tak ibu luk dia, dah tak lepas dah. Agak kau puji, pun tak ada jalan puji. Itu kau jauh-jauh dia, ji. Loh. Nganggu, buat dia tak lepas lagi. Hmm. Ha. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Laki jok wata tak ingat ke dah? Dia nyokok dah dia semula lah nyuri ingat dia kalang tak malu ke terima kasih tengok tu hewi saat ni ahli fikir ahli fikir siapa-apa kubat tapi tanya cokol mi mai lo ni mai mi tak macam kita ni pergi tu helah yang menjadi siapa dia duk buka tu helah kok ni duk boleh masuk surga ni apa ni ah dah duk boleh masuk surga tapi tu nak katakan wala tas'alu ashabul jahim Muhammad mung tak ada kena soal di akhirat Islam. Fak kapi duk masuk neraka. Kapi kena bakar dengan api. Kapi yang duk nyala tai di hulaga apa. Mung aku tak tanya mu Muhammad sebab mung royak dah. Mung masuk nasi apa nama basir wan nazir. Orang berimeh serga, orang tak berimeh neraka. Mung royak dah Muhammad. Aku sumak orang kapi dalam neraka ashabul jahim ni. Aku tak tanya dah mu Muhammad sebab mung royak dah. Ah, dah dakwah dah, murayat dah tapi tak saya terima. Tak apalah aku tak tanya dah Muhammad reno tak reno dah. Sebab mu tu tugasmu, nah wa ma ala rasul illal balagul mubin. Tidak aku latihkan menjadi rasul, malaikat menyampai yang sangat nyata. Habis dah sutet dunia. Nabi royak belako. Hatta dajjal pun Nabi gi dakwah. Hatta Ya'juj wa Ma'juj pun Nabi gi dakwah. Demo point aliyo demo tui-tui pun Nabi gi. Tak apa Tuhan kata, wala tasalu ashabul jahil. Aku tak tanya dah Muhammad. Oi kafir masuk neraka pun. Hakis sat ni tak ada tu. Tak nampak duk pegang kamar cak cara dia. Habis akhirat taha cakna micin rauso kon tontonan ikrang krap. Perayaan air tak jadi ingat nak bang. Habis tak reti. Nak tengok atik. Nak gawai dah. Hmm. Dia kata kalau akhirat ada sungguh. Kita dua kena nikah sekali lagi lah. Sebab rak dia. Rak dia cari dia. Orang dekat si sungguh kok si lagu tu. Okay. Hmm. Oh ya. Kalau akhirat ada sungguh kok. Cakna ada sungguh. Kita dua tersobat saya. Mari mari hidup semula. Ketma. Rautan tengah ikran. Sebab apa? Rak dia cari dia. Aduh. Baiklah. Bang tak tengok. Tengoklah orang lakonnya ada waktu tu. Tengok lipat mana temu. Mak je tengok mak. Dak gak tak ngaku gitu pak ngajar ni. Moleklah deh. Ha tu satu makna. Atau dikatakan bagi yang ada yang tidak ada permula bagi adanya bagi ada bagi. Ha satu makna dua makna. Hak mana kita nak pergi kena kedua tu. Yakni ada Tuhan dan zat dia tak ada permula bagi ada. Satu makna. Dan zat Allah Ta'ala dan sifat dia ada bukan mari pada tak ada dulu. Itu nak orang yang kata dua makna dia. Maka dia ininglah dikata dia yang zati. Lagu mana? Yakni dia yang basa zatnya. Jadi yang basa zat lagu mana? Ada Tuhan tak ada mula.
Nah, ada Tuhan itu pula tidak bermula. Eh, bagi ada. Ada Tuhan bukan mari pada tak ada. Itu dikatakan, dah sedia zati. Sedia sengoti, orang panggil. Nah, deh. Dan lagi pula dia kata lagi, deh. Dan keluar dengan sedia yang zati, itu dikatakan sedia zamani. Ah, kata sania tapi pak tapi kita antara ya pak dua ya. Sedia zati nak keluar kubik sedia zamani. Lagu mana sedia zamani? Artinya dengan panye dan lama masanya. Ah, deh. Panye lama masa pada istilah boleh kita panggil sedia lah. Berkata sania wal qamara qaddarnahu mana zilahatta zilahatta adakal urdunil qadim. Ha, boleh yang besar-besar-besar tamar jadi halu jadi klik sedia kalau sepengah manye tamar kecek tu kecek sedia juga tu tapi sedia tu dengan mana zamani. Ha, ne, aku mau besar-besar tak jadi kamu awet-awet depan sikit ya hak ibu hak orang tua tinggal sedia atau sedia tu dengan lama masuk. Ah, bagi awak sako ni hak kawes dia kawes tok sini pinggir gapo puyuk hak ambo beli jami muda. Hak ni hak sedia ni. Ah, jangan demi bagian ni hak kecek sedia juga. Ah, bila sedia ngalamo masuk boleh panggil sedia nama zamani. Ah, sedia zat tu he, sedia sifat tu dia panggil sedia zati. Ah, tu pak yang nak beza. Maka sedia ini, sedia hak kata panjang masa lama ni zamani ni tidak dikanoki deh tidak dikanoki pada cara ini bukan oyak sedia tu hok nak kecek sedia dengan coding artis dia sedia dengan mana zati sanilah ada Tuhan tidak ada permulaan ada Tuhan ni deh bukan mari pada tak ada dulu hok kecek sedia tu cuma takut kita semabu gi kecek sedia juga habis kena ngaji tu tunggu ni sedia taro ni sedia remuh ni sedia kita dek kecek zat tu hai pun sedia juga mana nak beza ha sedia hak kita dek kecek tunggu taro ni sedia dengan makna zaman ni lama masa dah sedia di Allah Ta'ala dengan mana ada ada tu tak ada mula pak ulama dah baik pula kalau kita boleh panggilkan sedia zaman ni dia dipakar dengan masa sekurang-kurang setahun ha benda tu setahun boleh panggil dah sedia zaman ni. Ah, ada pula ya debit situ deh. Habis situ. Habislah kita kejak dah, yakin curak dah oleh hati masing-masing. Kata Tuhan kita bersifat dengan kidam sedia, dengan makna tak ada mula. Sedia dengan makna tidak mendului oleh Adam, oleh tak ada, lepas tu baru ada. Kejak yakin curak dah, tak sudah lagi weh. Gapo? Kena nampak dalil. Ah, tanda alamat menunjuk kata Tuhan bersifat dengan sedia. Tidak jadi orang iman, orang Islam duduk dalam berdosa sebab kita tak nampak dalil. Pergi tak ada apa dah Tuhan sedia dengan mana ada Tuhan tak mula. Lawai apa? Bahru. Tak bahru Tuhan tu wajib juga. Bahru tu mustahil. Kena dah pergi atas merah. Wajib mustahil apa pergi malak dah. Tapi botak tu tak mada lagi weh. Kena sedia sekali lagi. Apa? Dalil lagi. Apa orang panggil hakikat makrifah yang ada tiga. Al-jazimun. Nah, jazai putuh kata Tuhan tu sedia. Nah, alil apa nama muafakat jalan yang sebenar pasal lagi andalilin mukna winapak dalil pak dalil tu ada berapa pula koji boleh 30 ke 42 ke 69 ni harut emang ni pun dah tanya tete malek pagi esok pergi pula malek pergi pula pak main klik jari-jari ada jalan ha ha energi dalil dah berapa? Tiga nak kena kau banyak kau sikit gini. Berapa beli dia? Eh? Kau takut tak kena mak? Oh mak, mak dia pakai terudang ya. Kata gudang pun nak kerti botu mak pun. Dia kata pun dia kata gudang tak kena ngaji ahal. Eh, mak, kena ngaji botu. Tuk lawak aja. Tuk haji dari dia tu. Tak lalu ni. Beli? Lek tokeh lah. Nak nyanati dia tengok. Kosih. Ha, dalil ada dua, dalil nakli, nakal pada Quran. Dalil akli ya bahasa fikir dengan akal. Tu baik dua tu. Ha, dah. Hak Quran sat ni dah huwal awwalu. Apa hak fikir dengan akal kalau tu hal tu baru apa nak jadi? Ha, hak tu dah. Jangan dok gonjek kita kejak dah. Cuma dok gonjek, gonjek lagi. Ha, sekak tu dulu dah tak apa dalil dia kita tengok semula pula. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Ha, kitab yang kedua ni duk cara di segi bab zakat dah. Ha, terbaik sama cara dia musannif nak cara zakat, menego zakat, perak eh zakat, panama tanam menanam gapo mah perak. Nah, maka dia buat mari dulu. Cara Quran dengan hadis mari cara menakuti. Ha dah. Bau ni kita mari ngaji dah. Kata orang tak keluar zakat ni maknanya nak royak Tuhan namu sekali dengan orang musyrikin. Ah, nama orang tak keluar zakat ni Tuhan tak namu. Supo dengan orang syirik dia tak keluar zakat juga. Nak we kita takut, oh takut we ku. Tak keluar zakat ni namu supo orang musyrikin. Ah dah. Kalau mau dua ayat baru ni mungkaya secara mana pun mutasadah haralah. Kata harta kekayaan mu tu nak boleh tolong mu di akhirat esok. Mutasadah lah. Kalau mu tak keluar zakat, mu tak sedekah, mu tak jadi benda kebaikan. Bukan dengan harta duk upik duk dekuk musapa tak keluar zakat, harta itulah menjadikan ular. Harta menjadikan duk baluk di tekok mu sendiri. Dua ayat. Ayat yang ketiga ni yang kata lagu mana? Nah, mana yang nak ayat yang ketiga ni yang kata ke Nabi Muhammad nak royak kata mah perak gapo termasuklah duit ni kalau tak keluar dia tak menafkah ko jalan fi sabilillah dengan mana tak ada keluar zakat lah. Hak wajib tu meroyaklah Muhammad fabashirhum bi azabin alim. Meroyak Muhammad berita baik. Berita baik tapi jumpa dengan azab. Ah, ni cara tu kecek nganyi orang panggil istizak orang panggil Allah ya benar royak benda berita baik ya kena royak berita baik oh hey muai nak kena orang royak benar muai kena orang orang royak berita baik apa anak masuk gup lah berita baik apa lagu tu nak royak anak masuk gup anak tu baik gup baru berita baik oi gua mun bakak suka belakang kena anak demo kena tahan mau satu tak kena royak berita baik lagu tu tapi royak lagu tu nak nyanyi dia panggil ah ni yo sungguh sepatutnya kau nak selawat Nabi man salla alayya alfal marrah siapa dia selawat di atas aku 1000 kali lam yamut tak mati yo illa yubashshira bil jannati baru masuk siapa dia selawat di atas aku 1000 kali maka orang ni Tuhan menyuka suh Nabi royak tak mati malaikat hanya surga tempat duduk ha tu baru masuk dengan menyuka supaya orang istiqamah dalam amal ibadat ah innal lazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla taqafu wala tahzanu wa abshiru baru masuk orang beriman dengan Allah istiqamah tak jadi syirik tak jadi kafir dan amal ibadat pun istiqamah malaikat turun mai royak berita baik Allah takhafu mutasa takutlah mu nak gila kubur lagi pada masa malaikat noyak wala tahzanu mutasa duka citalah mu nak tinggal harta tu kaya emu lama tiga wa absiru bil jannati aku nak royak berita baik bagimu gapo berita baik serga mu ni serga mu serga tu ah tu wa absiru bil jannati aku nak royak berita baik kesukaan bagimu mu boleh serga tu ada nak mati dua alte kerana dia istiqamah dalam amal ibadat lagi pula tu ya beriman dengan Tuhan tak ada syirik tak ada gapo ngaji pun sokmo mooh pun sokmo qiraat pun hidup qiraat zikir gapo duk ke lagu tu ya dia hak dunia dunia ke tapi hak ni hari-hari punya orang ben nak duk toleh dah ha mari punya orang ngajar nak duk toleh dah nak mari lepas tu ada lepas maya wirik pun ada sunat katik jangan duk ke lagu tu perangai dia mati pop tiga kali tadi malaikat meroyak Allah takhafu bahawa jangan kamu takut munak gila kubur bagi pada masa wala tazanu mutasaduka citalah munak tinggal harta kekayaan tak apa Tuhan jaga lepas tu lama tiga mi wa absiru bil jannati dah menyukalah kamu dengan serga royak berita baik atau mu ni ahli serga allati kuntum tu'adun ya Tuhan telah janji denganmu tak ada apa-apa kita nak sini belakang ni ah nak sini kita cek masing-masing learning gapo hak kita sign tak tinggal ah cek marilah kalau kita tak sign tak tinggal-tinggal dengan dia ndak kopi tak asal buat jambu mai bola nane kelapa hak tu tak asal tu tu ha gapo ha dia qiraat mengaji jemaah zikir nah 300 pagi tak tinggal selawat Nabi hak ning Burhan tolong tiga perkara kat nak mati ha, tapi kalau istiqamah dunia oh ni tak ada masuk dalam ayat ni lah
Ia kata wa absiru. Tapi mari sini royak kata mah perok gapo ni, duit ni, dah kalau mu tak belanja, mu tak keluar zakat, mu royaklah Muhammad, fabashirhum bi'azabin alim. Royak berita ku suka azab yang sama yang sangat sakit. Azab yang sangat pedih. Ko mano nyanyi ni dia bagi. Sebab Nabi Muhammad kita nama Basir, dia nama Nazir. Dia nama orang panggil nama Basir, lagi orang panggil nama Nazir. Sabit Tuhan kata ke Nabi Muhammad, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nazira. Sesungguhnya aku latih Muhammad jadi rasul dengan sebenar. Apabila menjadi rasul dengan sebenar, mung tu Muhammad basyiran wa nazira. Mengoyak berita baik serga bagi orang beriman. Dan mengoyak berita menakuti bagi orang tak beriman. Apalagi pula wala tasalu an ashabil jahim. Mu tak kena soal, mu tak kena tanya, sakut tengah kafir masuk neraka, mu tak nak kena tanya Muhammad. Dah tu orang panggil wala tasalu an ashabil jahim. Sini orang panggil fabashirhum biazabin alim, suruh Nabi royak berita baik dengan neraka, sangat sakit sangat azab. Ini nak menganying kepada orang tak keluar zakat. Nak menganying kepada orang tak se keluar zakat saya. Mahdo pun tak keluar, duit duk taruh pun tak keluar, nego pun tak keluar. Saya tapi ada cara keluar ya, banyak mana nanti kau ngaji. Cuma ya nak wari sebelum nak oyak nego ning banyak ning, mahdo keluar banyak ning, duit duk taruh banyak ning, nego lembu nego deh apa nama ni tanim mega apa yo royak benda wi nakuti dulu. Kita dengar dah 3 ayat. Malam ni kita mai tengok hadis pula. Tapi kata kita jawi pun tak lepas kau hadis belaka dia. Oh, 3 ayat dah kalau kita dengar ngaji lepas baru ni. Mai tengok pula, sakut kita dengar hadis pula. Nabi kata kena. Dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin la yu'di. La yu'di zakata malihi illa haya'u yaumal qiyamati suja'an min narin. Fataku apa na fatuku fatuku wa biha jabhatuhu wajabuhu wa zahruhu ila akhirih. Panjang lagilah hadis ni, ya waris kerak ya. Hadis ni cara nak menakuti orang tak keluar zakat. Sanin 3 ayat kita ngaji tafsir Quran tu menakuti juga. Ni kita dengar hadis pula. Ya tak lagilah kita jauh pun tak lepas pada hadis Quran juga. Ya terkena artinya tiada daripada seorang. Nak siolah pia-pia tu, tiada ada daripada seorang yang tiada memberi ia seorang. Tiada beri apa? Akan zakat hartanya harta seorang. Ya tak keluar. Mah dia 7-8 kuk duk taruh, tak ada pakar, tak ada kira cara apa. Duit duk taruh lebih 2-3-400 ribu, cukup tahun tak tahu pun tak keluar. Penegok air bagai rocek berkerak, puk dah kerak dia nego dia, tak ada kira ada apa. Dia kaya panggil. Tu kaya panggil orang tak keluar je, tak ada kira apa. Cukup ni sahur pun tak ada cara apa. Dia tak cukup tak apa lah, kalau kena cukup, mun tak keluar, masuk dalam hadis menakuti inilah. Nah, malaikat datanglah ia seorang tu. Beli dia. Orang seorang yang tiada beri zakat tu, zakat harta. Nah, malaikat datanglah ia seorang yang tiada beri zakat harta saat itu. Nah, datang tu bila? Pada hari kiamat. Lah ni tak ada apa. Tak si keluar pun tak ada apa lah lah ni pun. Tak ada sakit demam pun. Datang kiamat tu akan hula daripada api ni aku. Allah, hula tah dunia ni pun habis cekak dah. Hula lidi pada dah. Lari cekak. Haluh pala-pala dah. Senuk teruk dah. Selok kau takut lagi. Nah, tak keluar tak ada-ada seorang yang tak keluar cekak. Datang pada kemak sekak, seekor ular. Ular tu pula mari pada api. Sabit tu lah orang kafir dia dengar Nabi royak tu. Ular ada dalam neraka daripada api neraka. Ular ada dalam tu. Oh, yang kata tak sabar saya Muhammad. Kalau hula dah boleh duduk lain aku, aku boleh duduk. Allah, dia menganyi kau Muhammad susu terik. Nabi suruh-suruh berime dengan Allah. So, ilpah pada neraka. Kalau mu tak berime dengan Allah, nanti masuk neraka. Pahala neraka ada hula. Ya tak kalau hula duduk lain api boleh Muhammad, aku boleh duduk. Tengok tu orang kafir menganyi kau Muhammad. Habis kena dengan tu dia kata tak apa Muhammad, mu tak ada kena soal dari esok-esok. Walau kafir masuk dengan kau pun. Tengok menganyi.
Orang kita pun belanang nganyam kat tiap satu. Maya tiap awal, semaya tiap go. Orang pakat dah semaya, kena pun tak semaya. Dia pakat semaya belakang masuk serga tu, lepas neraka luah pihak nak masuk. Oh, tu sedap belakang lah tu. Duk padah neraka orang panggil. Ha, tu bejanya. Orang duk berdua siya malam tu. Say, kita ke jawab mudah-mudah menganyam. Oh, dia pakat semaya, pakat juru belakang nyanyo lah. Kau tu hewak neraka luah, lepas pihak nak masuk. Ah, tu kacak istinzak nak mengaji tu dekat-dekat jatuh ugamu tu. Tak kena cara tu. Ha, siapa tu hai gesuh takut dengan neraka. Nak ke? Dah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mislih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fattaquna rallati waquduhan nas wal hijara. So takut dengan neraka. Karena neraka ni bahan-bahan dia ialah manusia dengan batu. Hak tu, hak orang kafir duk sembah wak tokong. Hak tu upaya tu tok jin majin. Habis tu dia sendiri besar bukan con ceksi, kiwi pekun. Bukan con tujuh tok jin dia besar tu. Bukan con tiga tu maksud mai. Kum ta tok na ti du tiwi con san. Ha, kalau mu tu besar wak sen bau mulai, ni tu hasil itu yang makhluk. Fattakun narallati. Hendaklah kamu takutlah akan neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah. Yang neraka tu pula bahan bakar dia ke? Manusia dengan batu hak kafir duk semua. Uiddat lil kafiri. Tuhan selos dia dengan kau kepada orang kafir. Orang mukmin tak ada seraya abuk. Tuhan nak jadi neraka tak ada. Tapi orang mukmin duk padah. Maya bedok berzina, mabuk judi, ya berjanjilah tu. Tapi asal ayat, tak ada sepotong ayat, tak ada surah habuk. Hak kata dengan kau, duk cedek kau orang bimbing. Tak ada. Cedek serga sungguh. Lillazina amanu khusna wa ziyadah. Bagi orang bimbing tu, adalah cedek serga lagi, lebih pada serga lagi. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar. Serga juga tak ada di ayat ni aku, tapi kita terbulah duk cari hak tu semaya bedak mabuk judi. Ha, tu ada janji akhirat Tuhan nak buh dan aku dulu kalau ada ini nak bakar tu hak tu takut. Deh. Lalu dia katanya deh, mana nak tiada ada sore yang tiada memberi akan zakat hartanya harta sore. Malaikat datanglah ia sore yang tiada beri hakak zakat harta tu. Datang bila? Pada hari kiamat datang dah akan ular daripada api neraka. Itu yang sanilah ular sejauh akrok tu lah. Ular daripada api neraka. Maka cocok dengan dia. Dah dengan ular tu lah akan bubunya. Ah, maka cocok dengan dia. Ah, deh. Apa nama ni? Ah, dengan ular tu, ya cocok akan ubung-ubungnya. Petiklah palo. Kalau tak ada selah pun pergi dah atas dunia ni tetah palo. Tengah tuku pun pergi tah palo, tah palo ya mudah ya nak berhimpun situ belaka. Tapi ular tu panah, tak di palo saling tu. Pas dek ni ya tak hati dah, rosak tu rosak. Tah dunia tak apa, sakit ya habis, ya temu dengan mati. Cabut lapah waktu baik. Dan tak mati dah. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang duduk dalam neraka ni, tak mati lagi pula tak hidup. Apa tak mati tak hidup, orang kata hidup. Hidup tak wui sedap pun lah ni. Duduk lah api nak sedap kau mana. Lah ni orang kapir, zoling, tak semaya bear. Duduk semua tokong pun. Duduk lah rumah eh. Kata piciru lagi bin dan bali you gaji Pak Atuk Ibu baik. Oh, jalan sengit, 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 sawak di kasar, sawak dari tanah. Tu yang jalan mepeh, mepeh lah. Ha, tu nak goyak. Pedebeh pahai. Makan nasi tu, duduk lewat udara tu. Tapi mati pok, tak ada apa-apa selalu. Dah, takkan enong. Jakak tak keluar pun lebok. Tak semaya pun lebok. Tak poso pun lebok. Dia tak keluar jakak pun lebok. Lebok zina pun lebok. Mabuk pun lebok. Tak ada beradu lah. Semua yang duduk zoling, yang tak buat tah dunia, yang ugama tu ni, kena habis. Azab seksa tinggal semaya baik ni. Azab tinggal poso baik ni. Azab tak keluar yakak baik ni. Azab zina lagu dia boleh rasa habis. Pak azab yang paling besar sekali Beijing, azab api dia. Hak tu tak ada lagu hak tu. Allah, tak boleh kata Tuhan nyanyuk, tak boleh kata Tuhan zalim, Tuhan buat dengan keadilan dia. Tuhan buat siap dah. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tak ada zalim, tak ada zalim akan kamu. Bukan kamu sendiri zalim dengan Allah Ta'ala. Hak tu rasa semaya, tak sik. Saya sudah asal tak muntah sepah pihak zoleh.
Habis Nabi teriak sangat tu. Tengok orang tinol kubik ramuk sorak dua orang. Duk guting nak pergi neraka. Kalau ni tak ada derak tu ketak sikap apa. Hatah piyo zolim. Mungkin Nabi dia royak dah. Ketina mana-mana buluh dia ngatuk laki. Kata tuk laki wasa beri, tuk laki tak ada gamuk. Tuk laki wasa tuli, tuk laki wasa buta. Pamati esok al tak maaf tuk laki kalau tak taubat. Nabi tengok duk guting lidah dalam api neraka. Pak. Allah guting lidah dalam eh putekak teruk dah. Ni guting api. Sakit tak nak kecek tak mati dah. Habis Nabi pak teringat sekali tengok retino duduk dengan aku bunyi ngisak teriak saya kepada umat dia. Kita tak saya dah terik ketak sikat situ maka siapa nampak baju ada belakang jiho si contu wako aku tu nah kau tak bakal lagu tu tak jadi tak nampak modeng apa kalau ketua lagi bos umat lain aku esok piyo zolik burhan. Ning sabek tu hak kata sianda wa ma zallanahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tak zoleng do sumak api dok tai atok mu pun. Mung lah zoleng di mu sendiri sebab tahu belako dah. Ha dah tu di antara sini pun betullah. Nah, kafir tu dok kecek dah. Orang Islam pun tak keluar zakat bandingin semua orang musyrikin tu hak nama sianda. Pagi tengah ji baru ni. Dan rusuknya oh pakah dirusuk pula dah. Ni rusuk ni. Padi palot, padi rusuk kau dah. Pahula buka halau. Ni sabar-sabar batai ya ni. Batainya. Pah panjang sebulan perjalanan ni. Sini bakok ni. Pahula lidi besar ibu kaki ni. Poh, habis cekak dah. Tak motong dah temu kau tu. Jerit. Alalalalalala. Gapa ke medah? Pula. Dia tengoklah lidi dekat katak. Medah lagi. Bukan medah mana, medah lain. Tak boleh main je. Itu nak royak wili. Takut pada tu mo nak. Nak eh? Apa mulut sedak ngatuk laki tu betak akan betukin ke tak terik lah dah. Nya berjanguknya bogor tu bogor ning ha. Apa nak janguk siapa dia? Lah udah hati royak belakang. Kalau mu tubik luar rumah, mulut janguk petik gapakan orang lain, tak ada apa-apa. Tuhan menyalakan api neraka di tubuhmu. Tubik di luar rumah, mu janguk kerana orang lain. Pasal gede kita selamat, kita tak ada nak janguk orang lain, kita dipetabak janguk. Kita tabak janguk. Orang lain tak selamat pula. Tengok kita. Aduh, dia tu comel ayatnya maka. Aduh, aduh, duk italik lubek. Tak selamat dia mula dah. Habis tak ada jalan. Orang tino tu bit luar rumah. Dia jangan suti, tak ada jalan dah. Alik molek tak ada sama sekali dah. Kalau dia niat tak baik. Nak wik orang jatuh lain tengok keliru dia. Tu hal yang mata-mata dah. Kalau dia niat baik, semata-mata dia ni adat telah jangan. Kita kata. Tapi tak selamat orang pula dah. Ada jalan, tak ada jalan. Nak ayat wik. Pergi tidur dengan abis, tukang ngetek kucing. Betul lorin lah malam ni mahu wak-wak masuk hidung. So hidung pun kata rumah kejap jik kucing masuk mana dia bayar. Apa risik kain 45 hari dah tak ada masuk. Tidur dengan ayat tu mandi-mandi pun dah. Tahu jebak wastera ni? Wastera ni? Jebak hantua? Tu tidur dengan abis. Kalau abis suruh mandi, oh tak ada dengan tua lah tu ni. Oh tak akan beradu. Tengok tu berada, ni dia berada. Tak nak jeloh lah lelaki nak ni ni. Dekat. Ha tu nak royak dek. Ha tu nak sampai kata tak ada apa dah. Gu mana-mana pun dia tu menyeksa tak leh kata dia zalim dah. Sebab dia royak dah. Kita orang jantan nilah. Nak bekas sekut sama gapo ilak molek tu hai ado akhirat. Bila jadi ruih harre duit tak molek nak kau anak bini buat lumuk, beli barang belanja dapo, ya kita ado akhirat. Patu yang kata dah innama yaquluna fi butulihim naro wa sayaslawna sa'ira. Honyo-sonyo orang makan benda haram, makan sabak api neraka. Wal napa makan berah? Napa makan wah timu, napa makan wah dia, tapi makan sabak api tu. Sebab dunia ni bukan bakal lagi. Wa saya selau nasairo muklik ke akhirat esok masuk api neraka yang nama Said. Api yang bernyala lu. Ha, payo royak dia. Pahali kata dia zalim, sabik tu Tuhan menyiksa atas jalan adil dia. Ah, aku tak sempena so ada buat dosa, aku nak bus rega. Oh, tu ku murah dia. Tak ada apalah. Ah, tu hai bus rega tak se, ya apa dosa kita salah. Oh, tu ku murah dia. Ya seksa orang yang zalim dengan dia. Oh, tu adil dia. Tu bagaimana molek situ dah. Dan belakangnya, ah, dah tadi rusuk ketik pula di belakang pula dah. Hula yang jadi api neraka sat ni. Ketik siapa dia pun utuh weh. Orang tak keluar zakat. Tak keluar zakat, wak tak cara, wak tak kari. Jakak ia keluar agak, jakak teruk. Kakak mah bodoh, duduk taruh, duit duduk taruh, bodoh. Dok, lakuk-lakuk. Nak kira barang nego bodoh. Nampak cidik kat dia, pada tu saya tahu.
Nah, mati sesok dia tak tahu bak dak gapo. Nah, tu yang menjadikan ular tai dibubung, tai digusuk, tai di atas belakang ketik di ular sana. Ha, deh. Hengo akhir hadis panjang lagilah hadis dia tu deh. Ha, lepas tu hadis nombor 2 kena tengok semula lah pula, tengok masa pukul 8 lebih dah. Dan lagi pula sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma talifa malun fi barri wala bahrin illa bihasbi az-zakati mani'a. Nah, mani'a az-zakati yaumal qiyamah fi an-nari. Ha, tu sakut tiada dengar, menakuti lagi. Dua ayat lagi terperabih minggu depan tu. Ah, sekat tu dulu, wallahu a'lam. Ini bang, ada tanya apa lagi? Ada tak ada? Nak sudah panggak-panggak ah. Panasik itulah deh. Tunggu. Allahumma anta rabbila ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan selamat daripada masa esok-esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq. Oh, salah panjang ke sudah selalu dah. Muhammadin al-Fatihi lima ughliq. Ucun ni tak ada alah ni. Wal khatimi lima sabaq. Wan nasiril haqqi bil haqq. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Benda agak benar ni kalau ngan datah dan hengim benar ni. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Ha, ini selawat patah sekali baca umur hidup mati lima jauh pada neraka pun untung dah. Ha, itulah hadis sebut paku siaknya banyak lagi lah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Oh, ni kau balik gini pandok be. Wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Oh, tak lagi langsung nak panjang. Apa boleh main tu jiding. Nak tinggal ngaji boleh ke? Pasal kau-kau nak pok-pok berjanguk saja dah. Nama dia mata tarikah pula dah. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyau wa rasulah. Oh, nak beg ni semua badan nak pakai suap wak-wak gitu. Dekat so lagi doa getok. Kau tu 3 kali pas subuh, 3 kali pas ngorek. Daripada masa tu heredo kita. Kau saat ni. Kau ni cara getok pula. La ilaha illallah wa da'ula syarikalah. Ilahan wahidah. Wa rabban syahidah. La ma'buda siwahu. Wa nahnu lahu muslimun. Rabbana atmin lana nurana waufir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Oh, ni cek boleh baca semua deh. Ha, sekat tu dah ni doa getok orang panggil. Panjang jadi panok tu hewi. Kita amat tiap-tiap lagi lepas kita baca semaya, lepas semaya dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da itana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisul khatimah wa la takhtim alaina bisul khatimah. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.